kata Imam An-Nawawi, selevel Utsman bin Affan saja, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, orang-orang paling kaya di zaman Nabi, diantaranya asetnya masih ada sampai sekarang. Utsman menantu Nabi, menikah dengan dua putri Nabi, kayanya luar biasa, itu sampai masih menunaikan tahajud sampai khatam Quran. Mesti sempat tahajud. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, menantu Nabi, menikah dengan dua putri Nabi, sangat pemalu, malaikat turun malu dengan Utsman. Asetnya sampai hari ini masih ada. Saya baru kembali dari Madinah beberapa waktu lalu, itu melihat salah satunya informasi tentang asetnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di zaman Nabi dulu pernah ada satu sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi. Itu kalau orang mau minum harus bayar. Bayar sekian. Kata Utsman, saya beli semuanya ini. Jadi setengahnya dibeli, semuanya dibeli, plus kebun sekitarnya dibeli. Kata Utsman, yang mau minum ambil, sekarang enggak bayar lagi. Yang mau kurma ambil, sekarang enggak bayar lagi. Dari sini sampai hari ini, lokasi ini masih ada, dibangun penginapan, dan hasilnya royaltinya disimpan bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Nabi, menikah dengan dua putri Nabi, dijamin surga di lisan Nabi tanpa hisab, orangnya pemalu, malaikat turun malu pada beliau, surganya Masya Allah lekat dengan Nabi. Masih sempat sholat tahajud sampai khatam Quran. Coba bandingkan dengan kita. Sahabat Nabi juga bukan, tidak menikah dengan dua putri Nabi, Masya Allah, ya jauh dari Nabi, belum tentu kita pemalu, malaikat turun belum tentu malu lihat antum gitu kan, Masya Allah, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, sampai hari ini, jangankan tahajudnya, waktu sholat belum hafal kita. Dan cita-cita luar biasa, masuk surga tanpa hisab. Firdaus lagi gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Berat hari ini.